Assalamualaikum, hai hey, teman-teman. Aku Nisa. Jadi, hari ini aku pengen review semua ruangan yang ada di sekolah Sakura School Simulator ini, ya, teman-teman. Jadi, kenapa aku juga pakai baju sekolah kayak gini? Pokoknya, aku pengen review semua ruangan yang ada di sekolah Sakura School Simulator. Daripada kalian penasaran dengan video ini, langsung aja kita mulai. Tapi, sebelum videonya aku mulai kalian seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like comment share and subscribe jadi langsung aja kita ke videonya ya teman-teman let's get started nah jadi di sini langsung aja aku mulai reviewannya ya ini pokoknya ini semua ruangan yang ada di sekolah aja ya teman-teman ya bukan gedung-gedung yang lain ya maksudnya bukan bukan yang di kolam renang sini atau lapangan basket enggak tapi yang ada di semua ruangan yang ada di sekolahnya ya teman-teman bukan di bukan kayak di gedung lain bukan kayak di situ di situ gitu tapi di ruangan yang sini gitu jadi langsung aja kita ke ruangan pertama ya teman-teman nah jadi aku pengen ke sebelah kanan dulu ke ruangan pertama yang aku pengen tahu jadi di sini itu ada toilet ini toilet untuk perempuan ya toilet perempuan tuh pokoknya ada tiga doang toiletnya dan ini juga ada nih toilet laki-laki tuh ini toilet laki-laki ya teman-teman oh no 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 loh kenapa bisa jadi di sini mungkin karena dekat gitu ya teman-teman pokoknya nih ada yang buat berdiri dan ada ini yang buat berdiri ada empat dan yang buat ya yang buat duduk di sini tuh ada dua ya ini ruangan bukan ruangan ini kamar mandi cowok dan di sini ada kantin nih ada kantinnya tempat duduknya ada 16 ada 16 ya teman-teman tuh 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 Seharusnya sih 16 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tuh ada 16 Dan disini juga ada kayak uh, Kantinnya itu cuman Kayak begini ya teman-teman tuh Ini pokoknya Dan juga ada buat ruang cuci tak Bukan ruang sini buat cuci tangan dan di sini ada ruang kelas aku, nu ada tandanya ya my seat Tuh, action tapi udah nggak belajar ya jadi nggak tahu lah ya lo 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 kok jadi begini tuh, jadi begitu ya teman-teman ya tuh dan di sini juga ada ruang kelas lagi tuh tapi nggak tahu kenapa murid-muridnya menurut cuma dikit ya ini ruang kelas lagi juga tuh translate the sentence in Japanese tuh jadi udah jadi langsung aja kita yang masih kita masih di lantai bawah dan di sini ada ruang UKS ya teman-teman ya di sini ada ruang UKS tuh eh, eh aduh, aduh, aduh. ini bisa ditutup gitu kayaknya 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 tapi gak bisa ditutup teman-teman gordennya gak bisa ditutup kan biasanya kok kita deketin langsung bisa ketutup gitu tapi ini gak bisa nah di sini kayak buat ya begitulah ya pokoknya ini ruang UKS Nih ada banyak obat-obat. Tuh. Ini buat nimbang, tapi nggak tahu ini berat badannya tuh berapa. Nah, ya, salah aja ya. Pokoknya nih ada ruang UKS, ini buat cuci tangan. Langsung ke ruangan selanjutnya dan ini tuh kayak ada kantor buat guru-guru gitu, kantor tapi ya begitu deh ya nggak ada robotnya karena aku nggak tahu robotnya itu kemana ya tuh pokoknya ini pokoknya kantor guru-guru. Jadi langsung aja kita ke ruangan selanjutnya. Kalau yang ini, ini tuh kayak ruangan kepala sekolah, teman-teman. Cuman nggak bisa kebuka. Bisa kebuka, cuman ada caranya. Caranya tuh seperti ini. Aku langsung aja ke sana. Dan caranya tuh seperti ini. Aku mau gendong dia nih. Ya teman-teman ya, aku mau gendong si dia, dianya. Aduh, gimana ya, gimana ya? Hmm, hmm, oh ya ya ngerti 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 ini aku carry dulu dan langsung aja aku action dan di girlnya sudah masuk nih pokoknya ini ruangan kepala sekolah tadinya bisa masuk lewat sini itu yang ruang tadi dan ini tapi ini tuh kayak ada gam foto-foto tapi foto-fotonya itu disensor bukan sensor sih diburemin aku nggak tahu kenapa tuh ini kantor kepala sekolah caranya begitu so 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 sangat gampang sekali dan aku langsung aja aku gendong lagi tada sudah makasih boy jadi langsung aja kita langsung lanjutnya ya itu ini ruang informasi gitu teman-teman kalau misalkan um, tes tes yo um, istirahat dipersilahkan istirahat terus bisa buat bel gitu pokoknya nih kayak ruang informasi gitu karena sekolah internasional jadi gede harus lengkap saudara lang langsung saja kita ke ruang A lantai dua yay nyampe aduh duh kayak yang di tiktok tiktok -tik gitu yang namanya r A e e r terus dot b b gitu lah pokoknya ini ruang komputer ya teman-teman ini ruang komputer tuh ini ada ruang komputer dan ada pak guru pak guru assalamualaikum pak guru saya pakai baju beda sendiri pak guru saya dari sekolah lain tapi nggak ada sekolahnya pak guru jadi selanjutnya di sini ada nggak tahu apa kalau kalian tahu ini ruang apa komen di bawah ini bukan ruang masak ya tapi aku nggak tahu ini ruang apa jadi kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah kita langsung aja ke ruang selanjutnya nah ini baru ruang masak gitu tuh ini ruang memasak tuh ruang masak ya pokoknya aku nggak terlalu suka karena kalau aku duduk tuh pasti nanti kepala ikannya nempel ya aku nggak aku suka gitu jadi langsung aja kita ke sana nah di sini di sini tuh ada perpustakaan eh, eh oh no no action read a book English the, the, up wow missionnya the, the up gitu dong oh my god tuh pokoknya ih gemes banget read a book in the satu up ih pokoknya ih gemes banget I, ini pokoknya ruang perpustakaan cuman jarang gitu Uh, ya jarang ada yang kesini gitu dan nah, terus langsung langsung aja ruang sini ini ada kamar mandi juga kamar mandi cewek kamar mandi cowok dan ada kantin lagi juga cuman nggak ada buat yang minumnya gitu nah kalau di sini ini ruang kelasnya si boy ya teman-teman kalian pasti tahu lah ruang kelasnya si boy dan di sini juga ada ruang kelas lagi pokoknya di setiap itu begitu ya yang aku hanya ketahui dan sudah semua Langsung aja kita ke lantai 3 Nyampe <tuk> Emang gitu Nisa Nisa Jadi di sini ada ruang musik Ya pokoknya ini ada ruang musik Ada pi ini yang tapi di sini ada piano Terus ada apa ini Eh piano juga ini ada gendang atau apa sih gendang gendang nggak tahu apalah pokoknya ini pokoknya ini ruang musik ini ya teman-teman tuh ruang musik eh internasional banget ya teman-teman dan langsung saja kita ke sini ya dan di sini ada ruangan melukis ya teman-teman di sini ada ruang melukis. Aduh, aduh. Tapi aku nggak tahu kenapa ini tempat duduknya kayak acak dulu begitu. Pokoknya ini ruang melukis ya. Oh, no, no, no. Ini kenapa bisa didudukin? Nggak tahu lah ya. Mungkin begitu. Jadi nggak tahu. Biarin aja. Dan ruang selanjutnya ini tidak bisa dibuka ya. Dan sebenarnya ada patung. cuman karena... Um, karena enemy dan polisinya aku offing jadinya mungkin mereka nggak ada dan di sini sebenarnya aku nggak tahu buat apa pasti nanti ini tuh yang aku tahu nanti buat malam-malam gitu ada tengkorak gitu ya teman-teman dan sini ada ruang lagi ini aku nggak tahu ruang apa ini apa jangan-jangan ruang meeting gitu ya teman-teman ruang rapat guru abis itu sudah sudah tidak ada lagi ada sih di sini ini yang ruang apa sih ruang musik ya ini juga ada ada kamar mandi tuh dan di sini kelas di sini juga ada kelas yang tak pernah dipakai sama sekali ya tuh jadi kosong ada sih ada cuman aku kayak nggak pernah lihat gitu orangnya tuh ada orangnya kayak beberapa Beberapa gitu, teman-teman. Gak banyak kayak di ruang kelas bawah nih. Kalau yang di ini, bahkan gak ada sama sekali murid yang di sini. Adanya yang di sini, nih. Aku keselnya kayak gini karena kalau kita udah selesai belajar tentang masak, pasti masih ada ikannya gitu di kepala kita. Itu yang aku males, iya, aku males dan sudah selesai review-reviewnya gitu ada sih di atas cuman yang di atas itu roof yeay nyampe ini ya teman-teman roof -teman, Rooftop, nya roof tahu itu pokoknya kalian bisa baca sendiri aja tuh nih pokoknya roof roof Rooftop roof top roof Rooftop, rooftop, rooftop. rooftop, rooftop. dan tahu lah. Pokoknya segitu ya, teman-teman ya. jadi ya sudah sudah selesai aku reviewnya lumayan capek karena dari tadi keluar masuk ruangan ya tapi nggak apa-apa untuk menghibur meng dada, untuk menghibur kalian aja ya teman-teman oke deh teman-teman segitu dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video aku ini boleh dong tambah like nya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah